Aduh, lama banget ya pertama apalagi kali. Ibu. Apalagi ibu. Udah kebanyakan yang diputusin. Iya, yeah, ibu. Tapi kan yang penting sekarang hanya satu. Iya. Gemes. Kalau aku mutusin, parah banget sih. Aku ya, mutusinnya parah. Parah, Bu. 2000, waktu aku ingat lo dia? Ingat lo, baby. Karena itu aku parah banget. Tahu gak aku putusin lewat apa? SMS. That was so bad. Jadi, bye. Iya, jadi aku bilang waktu itu SMS. Ya kan? Parah banget. What the hell is wrong with you girls? Exactly. Dan girls, ladies, aduh jangan ya pernah mutusin atau enggak diputusin pakai SMS karena itu kan rasanya enggak ada juga yang SMS-an zaman sekarang. WhatsApp, baby, WhatsApp. Juga. Iya kan? Jadi aku juga waktu itu melakukannya sih kayak ya udah gitu ya, namanya masih 20-an awal ya, Bu, masih kuliah. Tapi sekarang kalau aku refleksi, gila gue parah banget dulu ya mutusin dia lewat SMS. Dia pasti sakit banget. So I'm sorry. Daripada kamu yang sakit? Iya. Ibu parah nih, Bu. Bener iya. Loh, tapi ibu kan prinsip saya enggak mau lebih baik dia yang sakit. Ya Allah. Bener, Bu. Bener, Bu. Tapi ya, miss nih. Kamu? Aku, I just realized aku selalu mutusin dan semuanya aku mutusin pakai SMS. Ya kan? Ingat ya kak? Iya, semua by chat. Ya kan? Dan semuanya aku yang mutusin, semuanya by chat. Oh, asmara. Dan abis itu aku biasanya gak pernah ketemu lagi sama orang. Sama. Nah itu lebih sadis. Ya itu gara-gara itu. Ya kan lebih sadis. Makanya. Jahat kan? Aku juga ngerasa, ah gila, jadi I'm sorry. Karena hopefully you're happy sama kalau aku sama mantan aku semuanya masih temenan sampai sekarang gitu. Jadi I cannot, I feel ill. Oh yeah. Kalian berarti lebih sadis sama ibu. Ibu walaupun sering mutusin, tapi gak pernah mutusin, kabur. Itu lagi parah bro. Kabur atau gini? Oh, malam minggu udah datang ya. Udah gak mau, ini udah memutusin ini. Suruh datang aja yang lain lagi. Ya ampun, ibu. Biar yang mana yang satu putus nanti kan. Ibu Kristin legendary. Kita harus belajar dari ibu. Tapi nasihat ibuku juga kayak gitu tau. Kayak udah pacarin sebanyak-banyaknya. Oh serius? Beneran gak sih? Makanya ta'aruf yang banyak. Jadi satu yang be friend with my ex. Oh iya. Kayak Takutnya masih ada perasaan asmara. Kayak gitu. Oh, John with you. Iya, kayak please bisa hilang aja enggak ada di muka bumi. Iya. Oke, terus itu pertanyaannya lucu deh, gemes. Kamu belum jawab. Emang belum ya? Belum. Oh iya, aku lupa kalau pertama kali lempar botol. Karena aku selalu baik, maksudnya selalu putus secara baik-baik, jadi nggak pernah ada yang... Nggak pernah lempar botol ya? Kalau ibu kayaknya pernah nih. Ibu! Jahanam! Pukul botol ya. Aku nggak pernah putus baik-baik. Iya ya? Iya, kayak... Kelihatan mana yang dramatis ya, di antara kita berempat. Terus? Ibu? Lah ibu udah tadi. Mulai. Nanti mau lagi. Itu kabur pokoknya. Ibu 1001 macam cara. Iya. 1001 macam cara memutusin laki-laki. Versi ibu. Versi Kristin Hakim. Oh my.